adanya informasi mengenai warga DKI Jakarta harus mengganti KTP apabila nantinya ibu kota pindah ke IKN nih Pak. Katanya kita harus merubah menjadi warga DKJ. Nah lantas nih Pak, apakah nanti, seperti apa nanti regulasinya dan apakah sudah ada pembahasan dengan Mendagri Pak, dengan DPR? Jadi itu nanti kita nunggu undang-undang tentang daerah khusus ibu kota ini ya. Jadi apakah nanti DKI, apakah DKJ, itu tergantung undang-undangnya nanti. Dan undang-undangnya juga belum kita bahas juga, undang-undang tentang DKI. Jadi kita tunggu aja undang-undangnya nanti seperti apa Jakarta ini ya. Apakah masih DKI, apakah DKJ, ya, atau DK yang lain. Itu nanti tentunya semua administrasi akan mengikuti undang-undang itu. Lantas apakah nanti masyarakat atau warga ini diberi kemudahan untuk administrasinya, kira-kira itu seperti apa nih Pak? Pasti kita sebagai anggota DPR memastikan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah nanti, pemerintah daerah DKI akan memberikan kemudahan itu. Dan pasti kita akan meminta mereka melancarkan semua, karena kita akan melayani masyarakat ya, melancarkan semua kebutuhan administrasi terutama bagi mereka.